Kijen Sumi di Desa Cincin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Bapak Kepala Desa Cincin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, seterusnya perangkat desa, kaum mungkin jajaran pemerintahan desa, seterusnya hadirin beserta sharing informasi dari Kabupaten dan Mas Raya ke Desa Cincin ini. Pertama-tama Desa Cincin berprestasi, alhamdulillah. Mudah-mudahan atas katanya, jadi kenyataan. Gitu, jadi kenyataan. Saya jadi kepala Desa Cincin di Kabupaten Bandung ini ada 270 desa, 10 kelurahan, dan jadi antara desa dengan kelurahan, kalau di sana kan kepala nagari, di sini kepala desa, kelurahan, kelompok kelurahan itu dijabat oleh seorang ASN, yang mana letak lokasinya itu kelurahan itu yang berbatasan dengan Kota Madia, Provinsi Jawa Barat. Ya, di Bandung ada Kota Madia Bandung dan Kabupaten Bandung. Jadi yang kelurahan itu yang dijabatnya itu lulusan STPDN. STPDN itu kurang dari 10 kelurahan. Ditambah 270 desa. Sebetulnya Pak, saya juga sambil belajar, saya juga ini jadi kepala desa baru dilantik itu bulan akhir Desember 2019, aktifnya 2021. Desember nanti itu baru 2 tahun jadi kepala desa. Baru 2 tahun jadi kepala desa. Alhamdulillah saya dipercaya oleh warga Desa Cincin yang jumlah penduduknya 30 ribu jiwa di Desa Cincin. Ibu sekalian, saya mewakili BPD merasa sangat bangga dan merasa sangat terhormat dengan kehadiran kunjungan dari Bapak dan Ibu sekalian. Walaupun mungkin yang sudah Bapak dan Ibu hubungi mungkin informasi mengenai desa kami, Desa Mandiri yang sudah maju, ya walaupun demikian tapi sebenarnya masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada di desa kami. Namun demikian, berkat ya, sinergitas dan saling komunikasi di antara kami semua, dari mulai RT, RW, juga para ujung tombak dari perangkat desa, ya para kepala dusun, juga Pak Kades, kami dari BPD, dari PKK, semua lembaga yang ada, saling berkomunikasi, maka kesempatan-kesempatan tersebut
BPD om ya. Thank you.